Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bartanizar Simanjuntak. Saya dari Teknik Geologi Universitas Pertamina. Saya di sini sebagai Ketua Muskovit, yang dimana acara Muskovit ini merupakan salah satu acara Disnatalis MTG Mandaraga. Untuk kali ini, acara Muskovit akan mempersembahkan pengabdian masyarakat di daerah Kepulauan Seribu untuk warga dan anak-anak. Di sini pengabdian masyarakatnya akan bertemakan mitigasi bencana, di mana sering terjadi angin topan dan gelombang pasang di Kepulauan Seribu sendiri. Untuk edukasi berikutnya akan dipersembahkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kepulauan Seribu serta cara menangguhnya atau memitigasi bencana tersebut, yaitu angin puting beliung. Angin puting beliung merupakan angin yang berputar dengan kecepatan melebihi dari 63 km per jam serta angin ini bergerak dalam satu garis lurus dengan lama durasinya yaitu 5 menit. Angin puting beliung bersifat lokal. Kenapa? Karena cakupan dari putaran angin tersebut kurang dari 2 km persegi. Maka banyak orang-orang menyebutkan bahwa angin puting beliung dengan sebutan angin tornado berskala kecil. Angin ini dapat terjadi di darat ataupun di laut. Untuk di laut sendiri, orang-orang banyak menyebutkan bahwa angin puting beliung dengan sebutan waterspout. Angin ini dapat terjadi di musim pancaroba, tepatnya pada siang ataupun sore harinya. Namun perlu diperhatikan, angin ini sangatlah berbahaya bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Kenapa? Karena angin ini dapat melempar atau menghempaskan apapun yang ada di sekitarnya. Lalu, apa sih penyebab dari angin puting beliung? Angin puting beliung terjadi karena indikasi timbulnya awan cumulonimbus. Namun perlu diperhatikan oleh teman-teman, di sini awan cumulonimbus ini tidak serta-merta akan menghasilkan angin puting beliung. Tepatnya tuh, angin puting beliung dapat terjadi pada situasi yang hujan sangat lebat disertai petir serta hembusan angin yang sangat kuat. Lalu di sini saya membagi menjadi 3 fase untuk terjadi sebelum dan sesudahnya angin puting beliung, yaitu fase tumbuh, fase dewasa, dan fase punah. Dalam fase tumbuh ini, angin puting beliung dapat terjadi di saat angin yang ada di awan akan naik ke atas dengan cukup kuat. Namun perlu diperhatikan, dalam fase tumbuh ini tidak terjadi hujan sama sekali. Lalu yang kedua yaitu fase dewasa atau fase masak. Di sini sudah mulai turun hujan, di mana turun hujan tersebut menghasilkan gaya gesek antara udara yang naik ke langit dengan udara yang turun ke daratan akan menghasilkan gesekan yang menyebabkan perbedaan temperatur. Dari perbedaan temperatur tersebut, angin ini akan menyebabkan suatu putaran yang lama-lama akan membesar dengan kecepatan yang cukup kuat yang menyebabkan akhirnya terjadinya angin puting beliung. Lalu fase yang ketiga yaitu fase punah. Dalam fase ini tidak terdapat pertukaran udara antara udara yang di langit dengan udara di daratan. Lalu dalam fase punah ini tidak ada pertumbuhan awan cumulonimbus yang mengindikasikan bahwa dalam fase punah ini sudah tidak terjadi lagi angin puting beliung. Lalu tanda-tanda atau indikasi terjadinya angin puting beliung seperti apa aja sih? Saya membagi menjadi 4 tanda-tanda indikasi ini. Cuma dalam pembagian ini kita tidak bisa kita prediksi secara langsung karena lokasinya tidak dapat diprediksi dengan akurat juga. Namun 30 menit sampai 1 jam sebelumnya kita sudah bisa menyadari bahwa ini akan menyebabkan suatu bencana, yaitu angin puting beliung. Yang pertama yaitu udara sekitar yang ada di sekeliling kita akan merasa panas secara langsung, secara cepat tepatnya. Yang kedua yaitu awan putih yang bergelombol yang ada di udara akan berubah menjadi gelap, tepatnya akan berwarna abu bahkan menjadi warna hitam. Awan ini biasa kita sebut dengan awan cumulonimbus. Yang ketiga yaitu benda-benda yang di sekitar akan sangat cepat bergoyang atau berterbangan, seperti pohon yang bergoyang dengan dahsyat. Yang kedua yaitu daun-daun yang berguguran akibat adanya hembusan angin yang cukup kuat. Yang terakhir yaitu udara yang di luar ruangan akan terasa sangat dingin, bahkan akan menimbulkan suatu hujan yang cukup lebat secara tiba-tiba. Demikian, terima kasih. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui tentang indikasi terbentuknya angin puting beliung, diharapkan teman-teman mampu membuat suatu konsep mitigasi bencana alam ataupun suatu proses pencegahan dari angin puting beliung dengan cara membagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum, sesaat, dan sesudah terjadinya angin puting beliung.
Di sini, pada tahap sebelum terjadi angin puting beliung, diharapkan teman-teman mampu membuat suatu peta evakuasi ataupun lokasi evakuasi yang bertujuan untuk memudahkan dalam pencarian tempat yang aman dari amukan suatu angin puting beliung. Tanpa disadari, pembuatan peta ini ataupun lokasi evakuasi memudahkan kita untuk selalu tidak panik ataupun mengurangi rasa kecemasan dalam menghadapi angin puting beliung. Selanjutnya, teman-teman mampu untuk bisa memangkas ranting-ranting pohon yang besar ataupun ranting pohon yang rapuh yang bertujuan untuk mengurangi dari benda-benda yang berterbangan yang dihasilkan oleh angin puting beliung. Di sini, kita harus selalu mengingatkan teman-teman atau mengingatkan diri kembali akan indikasi terjadinya angin puting beliung. Mengapa dengan indikasi tersebut kita bisa mengetahui waktu ataupun tempat terjadinya angin puting beliung? Meskipun tidak dapat diprediksi secara langsung, namun 30 menit sampai 1 jam sebelumnya kita bisa menyadarinya. Seperti kita melihat langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi warna gelap, adanya awan cumulonimbus ataupun turun hujan secara tiba-tiba dengan densitas yang cukup tinggi disertai oleh angin yang kencang maupun petir yang sedikit menyambar. Setelah itu, segera kita mengungsi atau mencari tempat yang aman untuk berlindung seperti bangunan yang kokoh, tempat evakuasi yang telah dipersediakan, ataupun bunker jika tersedia. Selanjutnya, pada tahap kedua yaitu tahap sesaat terjadinya angin puting beliung. Pada tahap ini, jika teman-teman berada di dalam ruangan ataupun bangunan, pastikan bangunan tersebut bukanlah bangunan yang semi permanen ataupun rumah kayu. Carilah segera bangunan yang lebih kokoh agar tidak terkena dari amukan angin puting beliung. Jika tidak sempat, kita bisa untuk berlindung di bawah meja dengan cara tangan di atas seperti ini untuk melindungi kepala dengan leher teman-teman agar tidak terkena atau tidak menghindari untuk dari benda-benda yang tidak diinginkan jatuh kepada kita. Selanjutnya, hindarilah sudut ruangan seperti jendela ataupun dinding terluar dari bangunan. Karena benda-benda seperti ini sangatlah riskan untuk terkenanya angin puting beliung. Jika teman-teman sedang di luar ruangan atau sedang berkendara, maka hentikanlah kendaraan, maka cepatlah untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun, hindari juga untuk berteduh di bawah pohon ataupun baliho, ataupun yang paling penting bukanlah di bawah jalur kabel listrik. Sangatlah berbahaya untuk teman-teman sekalian. Selanjutnya, jauhilah lokasi kejadian dan mencari lokasi yang lebih aman lagi. Tentunya jika ada amukan angin puting beliung di depan kita, hindarilah segera mungkin. Ya, jika kita tidak sempat juga, kita bisa untuk meratap ke dalam darat tanah untuk berlindung ataupun di saluran air. Yang paling penting dalam hal ini yaitu tetaplah sabar dan tidak panik karena waktu dari terlaksananya dari angin puting beliung tersebut kurang lebih 5-10 menit. Jika sesudah terjadinya angin puting beliung, pastikanlah angin ini telah usai dan melihat sekitarnya apakah terdapat korban jiwa atau tidak, maka tetaplah untuk waspada. Terus kita usahakan jika telah beres, mendirikanlah posko atau evakuasi korban yang selamat. Selanjutnya kita mengkoordinasikan berbagai pihak, bisa polisi atau pemadam kebakaran untuk menolong dalam korban-korban yang selamat ataupun yang tidak selamat. Demikian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadi Fitri Arjani. Saya adalah perwakilan dari acara Muskopik yang kami adakan di Kepulauan Seribu. Dan kami adalah mahasiswa dari Universitas Pertamina, Jakarta. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mitigasi bencana. Berdasarkan apa yang kami amati di Kepulauan Seribu, kami menemukan peristiwa di mana peristiwa ini menguntungkan dan juga merugikan bagi warga Kepulauan Seribu. Nah, peristiwa tersebut dinamakan gelombang laut. Nah, apa itu gelombang laut? Gelombang laut adalah pergerakan naik turunnya air laut tanpa menyebabkan perubahan massa air laut. Nah, kenapa sih gelombang laut ini dapat terjadi? Gelombang laut ini dapat terjadi akibat adanya gempa bumi, gunung meletus, dan juga pergerakan angin. Nah, apa itu manfaat gelombang laut ini? Manfaat gelombang laut itu dapat menstabilkan suhu dan iklim, dan juga dapat membentuk pantai, dan yang ketiga adalah dapat membuat adaptasi hewan atau makhluk hidup dengan baik yang ada di laut. Oke. Dan menurut Port on Picard 1983,
Gelombang laut ini dapat dibagi menjadi empat menurut ukuran dan juga penyebab dan juga penyebabnya. Nah, gelombang laut yang pertama disebut dengan gelombang kapiler. Gelombang kapiler ini biasa disebut dengan gelombang riak. Nah, si gelombang riak ini mempunyai panjang gelombang sekitar 1,7 meter dan mempunyai periode kurang dari 0,2. Nah, yang kedua adalah gelombang gelombang angin. Nah, si gelombang angin ini dapat mempunyai panjang gelombang sekitar 130 meter dan mempunyai periode sekitar 0,2 sampai 0,9 detik. Nah, si gelombang angin ini dapat terjadi akibat adanya hembusan angin yang cukup kencang. Yang ketiga adalah gelombang alun. Si gelombang alun ini mempunyai panjang gelombang beberapa ratus meter. Nah, dan juga mempunyai periode sekitar 0,9 sampai 15 detik. Yang terakhir adalah gelombang pasang surut. Gelombang pasang surut ini mempunyai panjang gelombang sekitar beberapa kilometer dan mempunyai periode yang lebih lama dibandingkan yang lainnya, yaitu sekitar 5 sampai 25 jam. Nah, si gelombang pasang surut ini dapat terjadi akibat adanya fluktuasi gaya gravitasi matahari dan juga bulan. Nah, contoh dari gelombang laut yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari adalah pertama itu tsunami dan yang kedua adalah gelombang pasang. Gelombang tsunami terjadi akibat adanya gempa bumi, adanya gunung meletus dan adanya surutnya air laut dari bibir pantai yang cukup jauh. Nah, untuk si gelombang laut itu dapat terjadi akibat adanya angin yang berhembus yang cukup kencang. Nah, untuk kedua bencana ini, kita mempunyai antisipasi mitigasi bencana yang untuk tsunami sendiri kita mempunyai tiga. Yang pertama itu adalah prabencana, yang kedua adalah saat bencana, dan yang ketiga adalah setelah bencana. Untuk yang prabencana, kita dapat membangun sistem peringatan tsunami dini, yaitu seperti mendeteksi gelombang yang ditempatkan di tengah laut, sehingga kita dapat mengetahui kapan datangnya tsunami. Dan selain itu kita dapat membangun pengetahuan bagi warga untuk dapat menyelamatkan diri. Nah, saat bencana kita dapat menjauhi tempat kejadian tersebut seperti dari bibir pantai menuju ke dataran yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah setelah bencana. Setelah bencana mungkin akan banyak infrastruktur yang telah hancur. Nah, untuk itu kita dapat membangun kembali dan setelah itu kita dapat mempersiapkan diri apabila sewaktu-waktu datang terjadinya gelombang tsunami kembali. Nah, untuk mitigasi gelombang pasang surut, kita itu dapat membangun barrier pemecah ombak di sepanjang garis pantai agar ombak dari gelombang laut ini tidak mengenai pemukiman warga. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah-langkah yang digunakan untuk mencegah penularan virus COVID-19 antara lain, yang pertama, mencuci tangan. 1. Basahi tangan dengan air. 2. Tuang sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. 3. Gosok telapak tangan dengan satu telapak tangan yang lainnya. 4. Gosok punggung tangan dan selah jari. 5. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bersautan. 6. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian punggung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosok tangan yang bersabun dengan menggunakan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan menggunakan lap yang sekali pakai atau menggunakan tisu. 2. Menggunakan masker. Menggunakan masker ini juga dapat mencegah penularan COVID-19 dan mencegah penularan penyakit akibat paparan cairan seperti batuk, bersin, serta melindungi pernapasan dari partikel-partikel asing yang besar seperti debu dan lainnya. 3. Menggunakan face shield. Menggunakan face shield ini cukup efektif dalam menghentikan penularan virus COVID-19. Dengan menggunakan face shield, kita dapat memblokir sesuatu virus atau bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh kita melalui mata, hidung, ataupun mulut.
Yang keempat, menutupi batuk dan bersin menggunakan tisu atau siku bagian dalam dan menjaga tangan yang tidak tercuci agar menjauhi bagian permukaan muka seperti mulut, hidung, dan lain-lain. Yang terakhir, menjaga jarak fisik dari yang lain, terutama dari mereka yang memiliki gejala seperti batuk, demam, ataupun pilek agar terhindar dari virus COVID-19. Sekian langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ya ini merupakan penghujung video dari kami. Semoga apa yang telah teman-teman panitia sampaikan di dalam video edukasi ini bisa bermanfaat bagi adik-adik sekalian, terutama di bidang mitigasi bencana dan juga dampak bahayanya COVID-19 ini. Dan di sini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah terlibat di dalam video ini dan juga kepada pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah dan juga guru-guru SMP Negeri 133 Jakarta. Dan di akhir video ini saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua diberikan keselamatan dan juga kesehatan bagi kita semua. Dan bila mana ada salah kata ataupun perbuatan dari kami, kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah.